Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jayapura 29 Maret 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Kegiatan yang sudah diprogramkan oleh BNN Provinsi Papua, dalam hal ini bidang pemberantasan. Hampir kita setiap tahun melakukan kegiatan pemetaan jaringan. Kemudian dengan maksud dan tujuannya untuk melakukan pemetaan ini, tujuannya untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang dapat diduga menjadi tempat penyalahgunaan. Dalam aksinya, BNN tidak sendiri dalam melakukan razia, namun didampingi oleh sejumlah aparat keamanan dari polisi dan juga Satpol PP guna melancarkan kegiatan tersebut. Beberapa tempat yang kita laksanakan sudah berjalan dengan baik. Saat mendatangi sejumlah tempat hiburan malam, petugas langsung meminta kepada seluruh pekerja untuk melakukan tes urin secara sukarela. Tidak akan pernah ditangkap dan semua proses yang dilalui oleh teman-teman nantinya itu semuanya gratis. Jadi sekali lagi, kami berharap teman-teman boleh kerja di malam hari, bertemu hasil dalam operasi ini tidak ditemukan adanya penggunaan narkotika di lokasi THM Horizon Jayapura. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita bukan mencari kesalahan, mencari, tapi bagaimana kita mengerem, bagaimana kita untuk mengantisipasi terhadap peredaran narkotika di Kota Jayapura. Dan kami upaya untuk dari narkoba, bangga yang masih marah di Kota Jayapura karena kita berkenalan dengan negara PJ yang sering bangga itu dia dipakai berangkat di kemana di Papua bersama dari kalangan anak-anak muda, remaja dan yang mereka termasuk generasi-generasi kemarin kita yang memang kita perlu lakukan pembinaan yang bisa menerimakan mereka dan takut. Usai kegiatan, seluruh personil menggelar apel sebagai penutup kegiatan di pelataran lokasi THM Horizon Jayapura. Tim Liputan TIVA Cendrawasih, Zulfikar Jayapura melaporkan.